pernapasan terbuka paru karena pompa ini sangat banyak dipakai di dunia industri. Lebih dari 70% populasinya centrifugal pump. Nah, pompa centrifugal pump ini ISO 28058 ya. And suction pump 50 Hz Perkman model 200 kali 150 trip 500. Ini artinya ini ada kodenya nih 200 kali 150 strip 500, ini maksudnya 200 di suction, 200 mm ya, artinya 8 inci kali 150, ini 6 inci ukuran discharge-nya 6 inci, kemudian diameter nominalnya 500 mm diameter impeller ya, ini diameter impeller. Nah, kalau kita melihat kurva pompa, ini kurva pompa ini di provide oleh vendor. Vendornya di sini saya tutup ya, karena kita tidak marketing brand tertentu, tapi kita mempelajari kurvanya untuk pengetahuan kita semua agar memahami jenis-jenis, memahami bagaimana cara membaca kurva pompa centrifugal terutama ya. Kita lihat dulu ini yang vertikal adalah total head dalam satuan meter. Kemudian yang horizontal adalah volumetric flow rate. Kemudian ini ada satuan dalam feet. Kemudian yang di atas ada satuannya dalam GPM, US GPM dan International GPM. Kemudian yang di bawah adalah meter kubik per hour yang ini, atau liter per second ya. Nah, kemudian di sini ada di pojok kanan atas ini ada kecepatan di 1485 rpm. Nah, kurva ini berlaku untuk RPM 1485 rpm. Jika RPM si pompa kita berbeda RPM-nya, misalnya 700, kita sudah tidak bisa memakai kurva ini lagi. Jadi ini adalah kurva yang berlaku pada RPM 1485. Kemudian inletnya tadi sesuai dengan kodenya tadi, modelnya ini model brand tertentu ya, dia akan memberikan model pompa model sekian ya. Inletnya 200, kemudian discharge-nya 150 mm. Ya. Modulnya nomor 4 ya. Idealnya seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan di sharing-sharing saya maupun di training, kita memilih pompa itu selalu di best efficiency point ya. Ini adalah yang titik di sini, sepanjang ini adalah titik best efficiency point. Baik yang ini diameter impeller ya 547, diameter impeller 520, 492, 465, 437, ini diameter impeller. Nah, kalau kita menggunakan diameter impeller 520, artinya kita akan memilih yang di sini best efficiency operatingnya di sini, kita pompa itu beroperasi di sini. Nah, di sini kalau kita milih 520. Kemudian kalau kita milih diameter yang lebih kecil, misalnya 437 ya, artinya base efisiensinya di sini ya. Kita upayakan bagaimana caranya pompa yang kita pilih itu operatingnya di situ, di base efisiensi ya. Kalaupun agak meleset ya, 10% ke kiri dan 10% ke kanan itu masih dalam toleransi ya, ke arah sana 10%, ke arah sini 10%, masih dalam toleransi. Nah, lagi saya sampaikan ini ada kurva KW nya daya yang diperlukan untuk memutar shaft impeller ya. Ya, ini garis lurus ke sana. Nah, ini dari garis lurus ke sana.
tabel ini, kupa ini diambil dari diambil dari vendor. Tentu vendor membuat kupa ini berdasarkan data yang didapatkan secara aktual ya, secara lab ya, di workshopnya vendor. Jadi ini adalah daya yang diperlukan untuk menghasilkan menghasilkan volume tertentu, volume tertentu dengan head tertentu ya. Jika kita asumsikan setelah kita hitung-hitung berapa kebutuhan dari proses ya, berapa flow rate-nya, kemudian berapa head-nya, kita masukkan tekanan yang kita inginkan di jet pompa, ditambah dengan rugi-rugi yang terjadi di sepanjang baik itu suction maupun discharge. Ya, kita asumsikan kita dapat headnya, total headnya sepanjang 80 meter ya, head itu didapatkan dari tekanan yang kita inginkan di discharge-nya ditambah dengan perbedaan elevasi antara discharge dengan level reservoir yang kemudian ditambah dengan rugi-rugi ya, rugi-rugi di sepanjang pipa, baik itu rugi di elbow, di palem, kemudian di pompa itu sendiri, kemudian rugi-rugi akibat friction di sepanjang pipa. Itu kita ekivalenkan dengan panjang meter itu, kita hitung dengan menggunakan rumus yang kita pelajari di kuliah mekanika fluida, di rumus Bernoulli ya. Itu kita dapatkan total headnya, baru kita dapatkan volume ini, laju air ini tentu sesuai dengan kebutuhan dari proses. Berapa misalnya kita ingin memindahkan fluida sebesar 1000 meter kubik, nah kemudian kita hitung berapa butuh waktu untuk ada constraint waktu, misalnya dalam satu hari harus pindah 1000 meter kubik misalnya ya. Contoh, terus kita hitung-hitung, terus kita dapatkan laju alir yang diperlukan sebesar 430, sekitar di sini asumsi ya, perkiraan 430. Nah, kita operasikan pompanya di sini ya. Jadi telah dapat ini base efficiency ya, ini titik yang di sini adalah titik BEP atau base efficiency point ya. Kita operasikan di sini ya, supaya energi yang kita keluarkan itu efisien, tidak boros gitu ya. Jika kita operasikan pompa kita di sini, ya, di beberapa kurva pompa, mereka menampilkan juga langsung efisiensi ya. Ini kalau di sini. Ini ada yang optimal saja di sini efisien. Ya ini ada, ini adalah efisiensi ya. Ini kalau kita operasikan pompa di sini yang di titik ini, efisiensinya antara 72 sampai 73%. Namun kalau kita operasikan pompa itu di sini, efisiensi itu antara 60 sampai 50%. Artinya energi yang kita konversi menjadi energi dalam fluida itu terbuang sebesar 50% ya. Jadi boros ya. Ya, kalau kita konversi ke listrik ya, kalau borosnya 50% ya, artinya kita kehilangan duit itu kalau 1 kW itu 1.500, maka kita akan kehilangan 700 rupiah per kW gitu ya. Kalau kemudian kita kalikan dengan horsepower yang dibutuhkan ini 132
ini horsepower yang di shaft pompa untuk dikali ini ya 132 kW ini rugi-ruginya ya. Rugi yang kita ciptakan akibat salah mengoperasikan pompa atau salah memilih pompa ya. Kemudian kalau kita di sini tentu rugi-ruginya lebih kecil ya, ini 72% efisiensi 72,5, kita lihat ke 72,5, artinya kita lebih membuang energi lebih sedikit ya. Nah ini ingat ya, ini RPM 1485 gitu ya, dengan diameter 492, kemudian flow rate-nya ini 430 dan head 80 meter ya. Ini adalah titik optimum kita mengoperasikan pompa. Dan dia di sini kalau kita seperti yang kita sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, ini pompa kita akan awet ya kalau kita operasikan di sini. Dia vibrasinya rendah, temperaturnya rendah, kemudian dia bearingnya lifetime lebih bagus dan packingnya juga lebih awet ya. Kemudian dia tidak boros gitu ya. Ini sangat penting untuk mengoperasikan pompa di daerah best efficiency point ini. Kemudian juga yang di bawah kiri bawah ini adalah MPSHR ya, MPSHR net positive suction head required ya. Ini dikasih juga oleh vendor. Nah kalau kita operasikan di sini, MPSHR-nya itu lebih rendah daripada yang di sini. Kita operasikan jauh dari base efficiency point. Nah kalau MPSHR-nya lebih kecil, kita lebih memberikan ruang untuk lebih kecil kemungkinan terjadi kavitasi kalau MPSHR-nya lebih kecil. Kalau kita operasikan di sini, karena MPSHR-nya require-nya besar, maka lebih mudah terjadi kavitasi. Karena kita akan membandingkan ya antara MPSH available atau MPSH A dengan MPSHR. Jika perbedaannya lebih kecil dari 1,5 m standar API, itu besar kemungkinan terjadi kavitasi. Nah, kalau kavitasi ya impellernya cepat kopong gitu ya, ada bolong-bolong gitu akibat dari bubble-bubble yang muncul selama operation. Nah ini RPM 1485. Kalau kita turunkan RPM-nya, apakah akan bisa mencapai head seperti ini dan juga suction? Apakah MPSHR-nya juga segini? Ayo kita lihat di kurva berikutnya ya. Ini adalah kurva dengan pompa yang sama, RPM 980 ya. Kita turunkan RPM-nya dari 1485 menjadi 980 RPM. Maka head-nya dengan impeller yang sama, misalnya tadi kita pilih 5 impeller dengan diameter 520, maka kalau kita mengoperasikan di base efficiency point, maka headnya turun tuh ya, kelihatan turun nih ya. Nah, walaupun kita lakukan di shut off pressure, operasikan di shut off pressure di sini, headnya nggak bisa sampai 80 meter ya, hanya sampai di 42 meter ya, dengan flow rate yang jauh lebih kecil ya. RPM kita turunkan, flow rate lebih kecil, kemudian headnya juga turun. Kalau kita operasikan di base efficiency, tentu akan lebih jauh operating pressure-nya si pompa ini.
Ya, ini adalah kurva pompa yang sama dengan RPM yang berbeda. Dan MPSH ininya juga berbeda, MPSH R-nya juga otomatis berubah. Ya, MPSH R-nya kalau kita lihat tadi yang di sini berapa? Kita tarik garis ini lurus ya. Ini 4 meter. Ya, 4 meter ya. Kita tengok yang di bawah kalau kita operasikan di base efficiency point apakah dia masih 4 meter? Oh, ternyata 3. Tidak. Ternyata dia di 3 meter MPSH R-nya. Jadi gitu singkat mengenai centrifugal pump, mudah-mudahan bermanfaat buat insinyur Indonesia khususnya rotating mechanical engineer dimanapun berada. Kita memberikan sharing-sharing ini agar teman-teman engineer bisa memahami tentang centrifugal pump dan bisa diimplementasikan di dunia kerja, baik di bisa di Indonesia maupun di luar negeri. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat ya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan pagi ini di tanggal 1 Juni 2022 hari kelahiran Pancasila. Mudah-mudahan Indonesia tetap bersatu, terpelihara dan awet dan makin berjaya gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.